Oke, jadi hari ini ya tanggal 1 Mei 2022, Insya Allah nanti malam kita mau melaksanakan takbiran ya. Dan untuk di takbiran Idul Fitri kali ini, Insya Allah nanti malam saya mau takbir keliling dengan pakai perangkat audio saya. Jadi nanti mau pakai sound saya untuk ya memeriahkan takbiran di Idul Fitri tahun ini. Dan untuk di perangkat audio yang saya gunakan seperti biasa ya, untuk di apa saja yang nanti saya bawa mungkin saya jelaskan dulu ya. Ya nggak banyak, hanya ya sedikit lah, hanya seperti yang sudah Anda lihat ini ya. Untuk warna ini, hanya ini nanti untuk perangkat yang saya bawa. Dan untuk speakernya juga speaker seperti biasa ya, ada di luar, nanti saya coba untuk tunjukkan. Jadi untuk aksesorisnya di sini sangat singkat sekali, sangat minimalis ya. Ini ada untuk mixernya, ada di sini ya. Ini mixernya ada di dalam hardcase. Mungkin saya perlihatkan, atau mungkin bagi yang sudah sering nonton video saya pasti sudah tahu ya. Untuk mixernya saya pakai mixer. Nah, sebentar saya buka dulu. Nah, jadi saya pakai mixer ini ya, Soundcraft EFX8. Jadi ini ada mixer 8 channel nanti yang akan saya gunakan ya. Untuk di mixernya saya nanti pakai ini. Dan di bagian sini itu ada untuk di micnya juga ada MP3 ya. Itu yang hitam itu MP3 ini ya. Ini ada MP3. Dan kita lanjut untuk aksesoris lain. Nanti ini kemarin saya habis buat hardcase baru ya. Ini hardcase 5Zu yang baru aja jadi kemarin saya buat ya. Ini ada tutupnya jadi bisa lebih aman ya. Untuk aksesorisnya apa saja di untuk aksesoris ala sound rumahan ya. Di sebenarnya sound saya ini enggak buat rental, hanya sekedar buat rumahan ya. Namun kalau mau dipinjam ataupun disewa juga bisa untuk acara kecil-kecilan. Ya, aksesorisnya seperti ini ya. Ini hanya ada sedikit sekali. Untuk di yang paling atas ini hanya plat ya. Hanya plat yang saya buat naruh voltmeter ini. Ini voltmeter AC ya. Lalu di bawahnya ada equalizer yang hanya 15 band. Di sangat sedikit ya. Bawahnya lagi ini ada efek SPL. Oh iya, untuk equalizernya pakai produknya asli ya. Darinya MGX215. Untuk di efeknya ini pakai efek SPL Audio S-Forb ya, seperti itu. Yang paling bawah ada crossover ya, cuman ini untuk aksesorisnya. Mungkin nanti kalau ada dana lagi mau tambah DLMS ya, ya baru rencana tapi belum pengen beli ya. Semoga aja mungkin kedepannya bisa punya ya. Untuk pengkabelannya mungkin saya jelaskan nanti ya setelah ini diloadingkan di kendaraannya ya. Oke, saya lanjut untuk review perangkat yang lain. Untuk powernya nanti saya pakai power ini ya. Ini ada power rakitan 20 ampere ya. Jadi ini juga sudah pernah saya review untuk powernya. Power pakai 20 ampere ya. Untuk cadangan mungkin nanti saya juga akan bawa ya. Ini ada dua power yang ada yang siap bisa digunakan buat cadangan. Ini ada power saya sendiri, ini power kecil pakai SMPS ya, sudah pernah saya review ini. Dan ini ada power pesanan yang baru aja tadi malam juga jadi, power 10 ampere ya, 10 ampere power pesanan yang belum bisa dikirim karena juga baru hari raya. Jadi untuk di kalau saya sih bisa dibilang liburnya nggak lama ya, cuman pas hari rayanya aja untuk pekerjaannya. Tapi untuk kendalanya ada di ekspedisi ya, karena ekspedisi liburnya lumayan panjang, sekitar 1 minggu ya. Jadi mungkin untuk pengiriman agak tertunda karena ya dimaklumi sekali bertepatan juga dengan hari raya ya, jadi kondisinya seperti itu. Untuk speakernya seperti biasa ada di sini ya. Itu jadi speakernya nanti untuk sub low subnya ini pakai 15-an x 2. Untuk boxnya ini box CBS ya, jadi nanti pakai dua ini saja ya karena punyanya baru ini ya.
Saya ya rencana ada sih mau tambah, tapi belum ada tempat untuk saat ini karena sangat terbatas sekali untuk tempatnya ya, belum bisa nambah. Untuk mic-nya ini saya pakai 10 in kali 2 ada di sini ya. Ini untuk mic-nya. Pasti kalian sudah tahu juga ya, mic-nya ini sering sekali muncul di video-video saya. Ini tadi malam ada sedikit saya rubah untuk di mic-nya ya. Ini sebelumnya ini saya kasih kalau istilahnya itu menyebutnya pas plug ya. Jadi modelnya seperti ini. Sebentar. Ini ya seperti ini. Jadi ini saya lepas ya. Biar lebih plong untuk suaranya, biar lebih jauh ya. Ini saya lepas. Ini kalau ada orang nyebutnya itu pas plug ya. Untuk fungsinya sendiri nanti silahkan cari di Google. Enggak saya jelaskan di sini ya karena agak susah untuk pengertiannya. Jadi seperti itu ya. Oh iya, untuk di kabel-kabelnya ini saya juga cuman bawa sedikit, cuman bawa untuk ada kabel speaker dan untuk stop kontak ini nanti ya. Dan juga kabel mic. Untuk mic saya baru ada 3 untuk saat ini. Jadi seperti itu ya, untuk update-nya nanti kalau ada, kalau bisa nanti untuk proses loadingnya saya videokan ya. Namun kalau mungkin waktunya mepet, mohon maaf mungkin nggak ada videonya karena ya kita lihat nantilah, kalau ada saya tampilkan juga ya. Oke, jadi seperti itu, nanti ditunggu ya untuk di part selanjutnya atau kelanjutannya. Oke.